Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan plat presisi seperti ini. Nah, seperti ini. Plat ini akan kita kerjakan dalam durasi 5 menit ke depan. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Pertama kita harus bentuk sudutnya seperti ini. Setiap sudut kita bentuk seperti ini. Kita ambil dari sini 1 cm, lalu kita siku. Dengan ini ukurannya 4 cm. 4 cm semua ukurannya. Ya. 4 cm. Sedangkan untuk yang bagian belakang itu ukurannya 8 cm, jadi separuh dari yang depan. Itu lipatannya nanti. Nah, ini 8 cm ukurannya. Agar mempermudah pemotongan, potong salah satu sudutnya terbentuk nanti kita belat yang satunya, dan kita belat seperti ini. Jadi cukup mengukur satu aja, yang lainnya mengikuti nanti. Karena kita menggunakan plat 1 mili, untuk melukai garisnya jangan terlalu dalam, separuh dari ini ya, tidak terlalu. Kita lipat pelan-pelan satu demi satu, maka akan terbentuk plat presisi. Selesai sudah, kita tinggal pengelasan setiap sudut yang terpotong tadi. Habis ini kita lakukan penggosokan bekas las tadi supaya rata dan rapi. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.